Nah, ini ada kasus kepencurian nih, Lur. Ada seorang pelaku pencurian ditangkap polisi saat tengah nongkrong di pasar. Penangkapan maling kawakan yang cukup meresahkan ini menyita perhatian publik lantaran viral di media sosial. Kayak mana beritanya? Ini dia. Inilah video penangkapan maling kawakan oleh polisi di Pasar Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Video ini beredar luas di media sosial. Dalam video amatir tersebut, tampak pelaku dengan kondisi tangan diikat, digiring tim unit Reskrim Polsek Sekernan bersama tim Opsna Satreskrim Polres Muaro Jambi. Aksi penangkapan maling oleh petugas kepolisian berpakaian preman ini sempat menjadi tontonan warga yang tengah berada di pasar tradisional tersebut. Kapolsek Sekernan membenarkan peristiwa penangkapan pelaku pencurian yang telah meresahkan warga Sengeti itu. Pelaku diketahui berinisial AP, ia berurusan dengan hukum lantaran diduga kerap melakukan aksi pencurian di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan. Selain mencuri motor, pelaku juga diduga membobol rumah warga di banyak lokasi. Saat ini pelaku telah diamankan polisi di Polsek Sekernan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modus dari pencuri tersebut mengambil sendiri-sendiri, biasanya pada dini hari, dan tanpa mengajak orang lain, biasanya diri sendiri, jalan sendiri. Sasarannya adalah rumah-rumah kosong, habis itu rumah-rumah yang ditinggal penghuninya, terus biasanya penghuninya yang ibu atau dan sebagainya macam. Sasarannya adalah motor-motor yang tanpa dijaga, kemarin motor di kantor camat. Ada berapa TKP ini pelaku? Untuk LP-nya banyak, Pak. Kasus-kasusnya pun kalau kita kumpulkan banyak, itu termasuk pencurian AC, pencurian motor, pencurian jam. Ada beberapa tempat dan sangat merasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sengeti. Tapi masyarakat sebenarnya ingin menangkap, pun bukti dari TSK itu sangat tipis. Alhamdulillah dari hasil pengembangan, laporan dari masyarakat. Sementara itu, pasca penangkapan pelaku, kantor kepolisian sektor Sekernan Resort Muaro Jambi tampak dihiasi karangan bunga. Dua papan bunga berukuran besar terlihat berjejer rapi di depan markas polsek yang berkedudukan di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi itu. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada pihak kepolisian ini dikirim langsung oleh masyarakat di Kelurahan Sengeti. Polsek Sekernan, terima kasih banyak untuk sudah tertangkapnya si Andi Baim yang selalu meresahkan masyarakat Sengeti. Terima kasih banyaklah untuk Pak Polisi, Pak Polsek Sekernan. Ya, selama ini memang pelaku meresahkan kita, ya? Selalu meresahkan. Sangat meresahkan. Polisi juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat di Kelurahan Sengeti atas support dan dukungan yang telah diberikan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.